2000 tiket itu hanya dilepas sekarang karena kapasitas yang sudah dipastikan 2000 seat itu dulu. Walaupun kami punya target 3.600 dan insya Allah sebenarnya itu sudah di tangan, cuman supaya ada termin kedua, nah saya lapat dulu di 2.600 nya 1.600 sekian pada tanggal 28 April. Nanti tanggal 5 Mei itu penukaran tiket asli sesuai dengan tempat duduk, base-nya, jurusannya. Nah, ketika sekarang masuk database itu kita seleksi tujuannya mana, seat-nya berapa, apa masih tersisa atau masih ada kemungkinan nambah. Nah, itu yang sedang kita susun sampai dengan tanggal 28 April. Kalau ada masyarakat yang masih mau daftar gitu, menghubungi langsung apa? Ya, menghubungi langsung sentral panitia. Bisa ke Pak Sarif, bisa langsung ke saya. Masih ada kemungkinan sampai dengan 8 di sini. Ya, 8 April. Jadi kalau sekarang misalnya nggak habis, masih ada kemungkinan tanggal 28 April kita terbuka kepada mereka yang belum dapat formulir. Bilang datang ke kantor aja ya, Pak? Ya, sini. Nanti yang 28 itu kita pecah ada beberapa relasi kita yang masjid-masjid yang sudah kita kerjasama, terutama dengan masjid raya Kiai Hasyim Asy'ari, bisa dibuka pendaftaran di tempat masjid raya Kiai Hasyim Asy'ari. Kemungkinan di situ juga. Persyaratannya hanya cukup bahwa untuk kopi KTP dan kakak. Kenapa kakak? Karena ketika anaknya ikut itu harus ditunjukkan di kakak. Anak-anak belum punya KTP. Jadi itulah pentingnya kakak disertakan, karena untuk benar nggak itu nama anaknya itu ada. Kalau juga ada itu soal infak. Infak itu tidak terkait dengan panitia. Itu ada program bersih-bersih masjid, utamanya untuk BUMN, dan sekaligus melatih jamaah supaya berimpak. Karena impak bukan biaya. Langganan ya. Iya. Kita langganan kayak makan aja. Enggak, langganan mudik. Ayo kenalan, namanya siapa? Namanya Anwar. Ya, aslinya Mojokerto. Ini mau ikut mudik bareng yang berapa ini? Yang ketiga saya. Woi, ketiga? Sendiri, keluarga, berteman, rombongan? Sama teman. Sama teman-teman ya? Iya. Tahun ini yang beda apa? Langsung dapat ya. Oh, langsung dapat. Lebih muda. Oh, lebih muda ya? Dari kemarin. Yang kedua, ada baliknya ke sini juga? Kalau jadi pulang pergi kan? Ada mudik, ada baliknya ya? Iya, kalau yang ini ada pulang pergi. Yang dikoordinir oleh. Gimana? Perasaannya gimana? Senang sih, senang ya. Dan kadang-kadang nyari tiket kereta kan susah. Oh betul. Tapi per tahun yang kemarin lancar nggak itu kemarin? Lancar, lancar, lancar ya. Lancar. Apalagi ada jalan tol ya. Iya. Waduh. Terlalu macet. Oke. Okay. Harapannya? Lebih bagus lagi. Ya. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa, Pak? Anwar. Anwar ya. Selamat jalan ya. Alhamdulillah sudah dapat tiket. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo, selamat.